Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto secara langsung melepas bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, dan hand sanitizer. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Ajis yang kemudian dilaksanakan secara serentak oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres mengatakan bantuan ini ditujukan untuk para warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan Polres Metro Jakarta Utara kali ini menyalurkan sebanyak 2.100 bantuan paket sembako, 5.000 piece masker kain, dan 200 botol hand sanitizer. Sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak untuk yang kedua kalinya melaksanakan bakti sosial secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi semua termasuk juga di Polres Metro Jakarta Utara kita melaksanakan bakti sosial. Adapun sasarannya adalah kembali lagi pada warga yang sudah kami sisir datanya, sudah kami verifikasi datanya adalah warga yang saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.